Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi nih guys di channel gue. Kali ini gue mau masang intercom di helm gue. Nih intercomnya itu yang kemarin gue unboxing ya, IGS V6. Dan ini helmnya tuh helm ONL, helm cross. Nah, bagaimana sih cara pasangnya? Jadi gini cara pasangnya ya guys. Pokoknya kalian ikutin aja terus channel ini, tonton sampai habis. Jangan lupa di klik tombol subscribe nya dan juga di like and share, bermanfaat. Nah, jadi yang pertama-tama tuh yang lo harus lakuin itu pasang ininya dulu nih, pasang bracketnya. Nah, di boxnya ini tuh udah disiapin ya kunci plus obengnya. Jadi obengnya ini kita copotin, obengnya kita copotin, bautnya ini kita copotin dulu. Nah, setelah kita copotin nih, tahap selanjutnya itu kita pasang intercomnya dulu nih di sini. Jadi cara pasangnya ini begini nih. Gini. Aduh. Engsot. Nah. Cara pasangnya dia begini nih ya. Oh. Ini dipasang dulu nih ini. Oh. Ini udah pasang. Setelah itu ini kan udah pasang nih, kenapa sih gue harus pasang ini dulu? Soalnya di helm cross gue itu bentuknya kan dia begini, jadi kalau misalnya nanti dipasang dia susah kalau ininya dulu. Nah, setelah itu ininya nih kita pasang. Sini ini udah gue siapin nih soalnya. Nah, dia sampai batas ini aja nih, emang ada batas ininya tuh ya kan. Nah, setelah itu baru deh kita kencengin intercomnya. Intercomnya kita kencengin. Kita kencengin ya. Oke. Seperti yang tadi itu. Ini kita kencengin. Kencengin dulu guys sampai benar-benar kencang dan nggak bisa copot atau kendor nantinya biar nggak jatuh juga. Nah, ini tuh udah kenceng ya, udah kencang. Nah, selanjutnya itu kita pasang mic yang bawaan dari sononya. Itu dia disediain dua ini nih, dua scrapnya. Jadi yang gua pasang itu ininya dulu. Nah, gua pasangnya itu di dalam sini nih. Di dalam sini gua pasang nih. Jadi begini dia. Tuh, jadi begini. Enggak bisa ngeliat tuh di sini. Ini kita copot. Kita copot ininya. 3M-nya nih. Kita copotin dulu 3M-nya. Nah, ini udah kita copotin 3M-nya, udah itu nempel. Nah, sebenarnya sih bisa di sini juga. Cuman
gue pasangnya di sini aja. Di sini. Jadi kan kalau ini pas banget bekas pas kuping ya. Bagian kuping ini udah ini gue udah gue pasang. Jadi di dalam sini nih. Nah, terus satunya lagi sama di situ juga. Ini kita copotin dulu nih. Ini sih gue sendiri ya yang mas apa nih? Menurut gue pribadi aja gue masangnya di situ jadi biar ngepas sama kuping gue. Jadi biar nggak berisik apa nih? Biar nggak ingat aja biar kedengeran nantinya. Nah, yang di sini juga sama nih. Di sini juga nih. Ini kita pasang gitu nih. Nah, jadi di dalam sini nih jadi biar pas kuping banget kan. Jadi ada ini lagi lah filter biar nggak terlalu kuping. Nah, selanjutnya itu pasang ini nih. Pasang mic-nya sama ini kan dia speakernya nih. Speakernya. Nah, kita copotin dulu nih. Jadi kita ukur dulu nih ya kan. Kan dia posisinya dia begini. Tuh. Dia posisinya begini nanti tuh. Gini, ini di dalam. Yang tadi gue bilang. Ini kita posisiin dulu. Ini kita copot aja dulu. Kita copot aja ya. Bukan kita copot sih. Kita kendorin. Tuh jadi biar kelihatan. Nah, di sini nih. Tuh. Di sini. Tuh. Jadi kabel nanti kita muter. Kabelnya itu. Jadi nah, kabel di sini semua. Nah. Tuh, ini kalian bisa lihat tuh. Ini mic-nya nih. Tuh. Ya, ini jadi ada di dalam. Oh, begini. Nah. Posisi yang satunya itu kita ngelingkarin aja di sini nih. Bagian begini. Ntar kita lilit-lilit aja. Di ini ya. Sama ya prosesnya ini kita copot dulu nih. Nah. Setelah itu kita pasin lagi. Yang tadi itu tuh. Nah, ini udah pasang tuh. Ya, kalian bisa lihat tuh. Tuh. Bisa lihat ya. Ini yang sebelah kanan. Dan yang ini sebelah kiri itu. Udah di situ. Oke. Nah, abis itu kita rapihin. Rapihin, kita posisiin. Nah, itu di sini. Jadi ini ada mic buat action cam sama mic buat intercomnya. Nah. Tuh. Ya, kan? Nah. Tuh, selesai. Jadi gini aja, ini tinggal ditempelin lagi nih. Tinggal dicetekin. Kita cetekin lagi. Nah, udah selesai. Jadi agak susahnya di sini nih. Ini jadi kabel numpuk semua di sebelah sini ya.
Ya pokoknya gitu aja sih cara pasangnya. Ini tinggal gua rapiin aja. Tuh. Tinggal gua rapiin jadi gitu tuh. Tuh, terkomnya. Ini mic. Jadi ada posisinya tuh ini mic-nya, mic yang intercom. Jadi keduanya ada di untuk speakernya itu ada di dalam sini nih. Di dalam sini. Jadi enggak kelihatan. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih. See you next time and jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye.